Tuh ada aki-aki. Oh, ini kayaknya ada kakak ini, mukanya sama. Tuanya juga sama. Tuh. Oh, dia lihat kalimatnya. Ini pelapak ini Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dayang, alhamdulillah kita bisa beli lagi salah satu lapak yang ada di daerah Jatinegara. Bagi teman-teman penampak polisi, silakan melapak di sini, karena di sini berani banyak harga yang terjangkau. Tinggal WhatsApp atau by phone, jangan hubungin Dayang, hubungin pelapak. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli, banyak cuma nonton doang. Nah, hari ini saya mau update. Tadi pertama itu opening saya perlihatkan nih wajah salah satu pelapak yang ada di Tanah Abang, tapi dia lagi mau ngeborong di situ. Ya, jangan kita gangguin biar dia fokus habisin duitnya baru pulang. Oke, seperti apa keseruan Dayang di sini, kita langsung update aja, kita langsung ke pokok-pokok beberapa koleksi yang ada di sini. Tuh. Banyak sekali bacang doko anti galau. Nah, ini memang lapak spesialis bacang doko ya. Mau yang lostun, mau yang bahan atau yang sudah naik kering. Tuh ownernya tuh. Kumaha ada, Mang? Aduh, pantesan badan saya kurus diambil semua sama dia badannya. Hai, Mama. Jangan ketawa, jangan ketawa tuh. Ketawa baik dia. Bang, gimana sehat, Bang ya? Oke, berarti skema kita nih buka setelah lebaran ini sama jam bukanya atau beda-beda? Sama ya, buka tiap hari dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, kalau misalkan udah tutup atau belum buka tinggal telepon aja ya. Oke, izin nanti di akhir video saya minta kontak personnya, Bang ya. Oke, teman-teman, kita coba lihat nih lostun, karena dari tadi dompet saya udah bergetar ini. Saya lihat dari jauh ini enak banget ini tuh. Udah klimis nih. Tuh. Ini sama wajah saya ini katanya nih, kalau udah perawatan, sayangnya nggak perawatan dari dulu sampai sekarang nih, standar terus jadinya. Wih, Mama. Ini berapanya lostun-lostun ini? Sampai 250 sampai? Wah, ini 250.000 sampai 300 ya. Doko apa maksudnya? Doko. Hah? Doko. Doko. Bacan doko 250 ke atas lah ya. Nih. Apalagi kalau borongan bisa lebih murah ya. Nih, borongan lostun. Ini bukan polkas ya, ini tinggal naik ring. Ada juga yang agak gede nih. Nih. Lostun ini yang berapa dia, Bang? Dari berapa nih, kan ada 6 nih. Oke. Dari 400 sampai 800.000. Wais, masih worth it banget teman-teman. Karena ini kalau sudah naik ring ini kita open di 1.000 aja ya kan. Dealnya 800. Ya mendingan kita beli yang lostun. Tapi kembali lagi ke selera dan juga kemampuan ya. Ini juga ada nih. Ini masih satu ini kali ya, satu gen ya. Nah. Apa itu? Ini masih satu gen nih teman-teman tuh. Ada yang totolnya banyak, ada yang totolnya halus. Mantap. Tuh, enak-enak bener dah. Nah, ini ada yang jumbo nih. Ini juga dijual? Kenapa dijual semua? Butuh uang. Oh, saya baru sadar. Kita di lapak ya, wajar ya. Karena memang di lapak itu kita jual semua ya. Ini berapa, Bang? Ini kayaknya ringnya alpaka ya? Berapa maharnya? 800 ribu. Ah, serius? 800 ribu segede ini? Buset dah. Gede, burah. Ringnya alpaka ya? 800 ribu di net atau masih ada penawaran? Waduh, Mama. Masih bisa ditawar pula. Aduh, dompet bergetar. Nah nih, bayangkan nih, ini yang begini aja naik kering sudah enak banget nih. Apalagi yang tebel begitu tuh. Nah, coba kita minta estimasinya. Kira-kira berapa, Bang, yang kalau sudah naik kering begini harganya? 600 ribu? Ay, Mama. Ini yang begini aja naik kering 600, apalagi yang tebel ya. 600 ribu. Coba. Oh, itu udah enak ya. Udah clean lah ya. Saya emang gak ngerti batu sebenarnya, Mah. Cuman ngomong clean-clean doang misalnya. Ini yang bulat nih, ada juga nih, sama harganya? 650.000 nih, tuh. Jadi teman-teman pecinta bacaan ya, spesialis bacaan doko ini menyajikan beberapa bahan juga di sini. Bahan kita dari berapa sampai berapa, Bang? Ini kan ada bahan-bahan nih. Oh, bayangkan tuh. Ini dari harga 100 sampai 150. Ini harga 100 sampai 150.000, yang ini? 50.000 sampai 100. 50.000 sampai 100, yang ini? Dari 150 sampai 300. Oke, 150 sampai 300 ribu rupiah. Nih ada juga di sini, ada yang polkas ini mah ya. Nih polkas nih. Tinggal dihalusin aja nih mah, naik kering udah siap. Ini ada ini. Oh, ini perak kali ini mah ya? Bukan. Oh, Garut. Oh, benar ya, perak ya. Oke. Adem juga tuh, nih ada bahan hitam. Ini juga ada, wih antik. Ini kayak serat virus ya? Serat kura. Oh, serat kura maksudnya. Kita kasih berapa nih? Bacan juga ya? Kita kasih berapa satunya, Bang? 200 ribu. Nih, 200 rebay. Masih di harga penawaran ya, 200 rebay. Itu adalah tender. Oh, banyak kita bahan-bahan. Nah, kita mau lihat nih yang di sini berapaan dia, Bang? Harga dari 350. Oke, 350.000. Sampai 550. Sampai 550. Ya. Nih, dari 350.000 sampai 550. Dari 550 sampai 350.000. Ring alpaka semua, Bang ya? Alpaka.
kering, alpaka semua. Ayo teman-teman merapat, spesialis Bacandoko nih. Jadi di lokasi ini tuh ada spesialis Bacandoko, ada juga juragan Bacandoko, tinggal pilih aja. Karena mereka berdua itu, lapak dua itu menyajikan beberapa jenis batu bacan. Jadi teman-teman tinggal request aja, sukanya yang mana. Ini ada semi cutting. Cutting ya kan, oke. Nah kita lanjut lagi nih, yang di sini mah berapaan dia bang? Dari 300 sampai 600. Dari 300 sampai 600 ya. Ini yang dari 300.000 sampai 600. Teman-teman tinggal ini aja ya, komen aja atau WhatsApp atau by phone. Nanti di akhir video ada nomor telepon dari ownernya. Wuih mantap. Tuh, ini mah titanium ini ringnya. Mantap. Nih, jadi teman-teman tinggal screenshot aja nih tuh. Saya lamain nih, tuh. Tinggal screenshot nanti WhatsApp ke ownernya ya. Nah, kalau yang belakang nih, yang berapa? Ini ringnya perak semua. Oke, oh perak semua nih. Dari berapa sampai berapa nih? 750 sampai 1,5. 750 sampai 1,5, 150, 1.500 ya. Oi, ringnya udah perak semua lagi nih. Wah, ini cakep nih. Tipis tapi waduh, warnanya ini kalau mertua lihat saya cuekin ini kalau pakai punya batu begini. Waduh, apa dia maksudnya? Doko apa? Blue? Oh, blueis. Cakep tuh ringnya. Wah, ini juga nih munjung nih. Mamae. Ini berapa? 800. Wah, no ini ya. No lapis pokoknya ini padat. Ring perak ya. Nih, aduh mamae. Makin bergairah kita lihatnya nih, brother. Banyak banget yang bagus-bagus di lapak beliau nih. Wah ini juga nih, lawas juga. Ini enak juga nih warnanya nih. Warna ini gulau-gulauan. Iya betul, ini yang berapa dia? Itu opennya 1,5. Oke, di harga penawaran ya? Iya. Nih 1,5 nih, aduh saya aja naksir ini. Asli loh, saya juga naksir ini, bagus. Dari sekian banyak ini, itu yang paling bikin dompet saya bergetar. Aduh kualitasnya. Assalamualaikum, salam. Benar. Saya tadi shoot dari sono, saya pikir ini ngapa nyasar di sini? Hah? Hai, subhanallah. Naik apa? Bawa kendaraan? Mana? Abang, naik motor. Oh, siap, bang. Oke. Okay. Ya, hati-hati, Pak, ya. Nih, itu pelapak Tanah Abang. Habis. Aduh, bentar lagi kita diusir. Oke, kita buru-buru, teman-teman. Ada pelapak, nanti kita mau diusir ini sama tukang kopi. Nih. Karena kita kesorean tadi ininya. Ini gula apa, Pak? Juga, tapi kayak gulau ya? Nih teman-teman tinggal screenshot aja ya. Tuh tinggal di screenshot. Harga tergantung kualitas ya. Nah yang di sini nih berapaan aja nih bang? Ini dari 200 sampai 700 ya. Yang di sini? 300 sampai 600. Yang ini? Sama. Yang paling gede nih? Dari yang berapa? Ini harga dari 800 sampai 1.600. Oke, 800 sampai 1.600. Ya. Ya, Bacandoko semua ya. Bacandoko. Ada satu palamea. Oh, ada palameanya nih. Yang mau lihat palamea kemarin katanya kita jarang review palamea nih, ada satu nih. Ring udah perak ya? Perak. Oh, perak. Kita kasih berapa nih palamea itu nih? 1,2. Masih di harga penawaran ya? Hei, mamae, mantap kali barangnya nih. Kalau udah yang pakai beginian mertua lihat saya cuekin lagi nih. Aduh. Ini ada munjung. Apa ini doko dia maksudnya? Elektrik. Oh, elektrik. Blue elektrik ya, doko elektrik ya. Berapa munjung begini kayak peci? 800.000. Wah, masih worth it banget nih. 800.000, mantap. Nih ada juga yang motif. Oke. Berarti kalau teman-teman mau ke sini, Bang, kontak person yang bisa dihubungi berapa, Bang, nomornya izin? 0896 0102 0102 7587 bisa by phone atau via WhatsApp dengan ya, Bang Didin. Bang Didin ya. Tuh Bang Didin yang punya lapak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sini patokannya itu Gedung Karya atau arah Gedung Pahala ya sono. Beliau itu yang ada gapura nih, adanya
sebelah gapura tuh. Ini ownernya nih. Oke, Abangku terima kasih banyak sudah ngasih izin review. Mudah-mudahan sehat selalu, makin sukses usahanya, makin rame. Amin. Ya. Aduh, saya takut kalau lihat orang gondrong, takut dipalak saya. Abang Sudin. Abang siapa? Abang Sudin. Ya. Abang Sudin. Hai, siap nih. Ini MP yang ya. Ini ya yang punya wilayah nih. Oke, sukses selalu, Bang ya. Oke. Oke, sahabat Daeng, tadi sudah bisa di salah satu lapak yang ada di tanah apa di Jatinegara, lapak spesialis Bacandoko. B, kita ke sana ya, belum tutup kan? Nih, spesialis Bacandoko yang ada di Jatinegara. Bagi teman-teman yang boleh silakan merapat ke sini. Setelah ini kita ke lapak nih Babi Kumis. Ya, banyak yang minta diupdate di lapak itu. Oke, sampai ketemu lagi grupnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, Bang, sukses ya, Bang ya. Siap, beliau mau pulang itu. Kita gangguin.